ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أفقه قولي. اللهم ربي يسر ولا تعسر, ربي أتمم بالخير. Yang dimuliakan Tuan Haji Said, Tuan Haji Tajuddin, tuan-tuan, puan-puan, peserta kursus yang dirahmati Allah. InsyaAllah pada malam ini kita untuk pertemuan kali kelima ya. Sebab hari itu umrah kita tak bincangkan. Jadi hari ini tajuknya tawaf saja. Niat dan wukuf sudah minggu itu kan? Niat dan wukuf sudah, malam ini tawaf. Sebab umrah dulu kita langkah. Baik, sebelum itu mari tarbiyah tiga kali ramai-ramai. Selamat dimudahkan haji tiga kali ramai-ramai. Baik, mari talbiyah dulu tiga kali. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام, في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام, وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام, في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام, وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام, في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام, وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله, terima kasih. Baik, cuba tengok dekat skrin tu, rukun haji ada 6 ya. Pertama, niat ihram haji sudah kita bincang. Yang kedua, wukuf di Arafah sudah kita bincang. Malam ni kita bincang tawaf saja satu rukun. Lepas tu nanti yang keempat, sa'i. Yang kelima, bergunting atau bercukur. Yang keenam, tertib pada kebanyakan rukun. Bilangan itu nanti bila kita cantum dengan wajib haji, dia akan berselang-seli. Macam dekat situ nomor satu rukun, nomor dua wajib haji niat di mikat, nomor tiga larangan dalam ihram kena jaga, nomor empat baru wukuf, nomor lima baru bermalam di Muzdalifah, nomor enam melontar jumrah kubra, nomor tujuh pindah balik pada rukun nanti bergunting dan bercukur, nomor lapan bermalam di Mina, nomor sembilan melontar jumrah di Mina tiga hari, nomor sepuluh baru tawaf, baru sa'i, nomor 12 barulah tertib.
Jadi tawaf tu nanti gilirannya kalau kita buat, ya, mengikut kebanyakan jemaah haji, giliran nombor 10. Walaupun dia nombor 3 dalam rukun haji, tapi bila dicantum dengan wajib haji, wajib haji ada 6, rukun haji ada 6, 12 tu, tawaf tu nanti giliran yang ke-10. Okey. Baik, malam ni kita nak bincang tawaf saja. Apa dia tawaf? Baik, sebelum kita bincang tawaf, cuba buka buku panduan. Muka surat 13. Muka surat 13, buku panduan tu. Dekat situ gambar Masjidil Haram. Jadi di mana kita tawaf? Di dalam Masjidil Haram. Itu gambar tu lah. Di mana Masjidil Haram kita tawaf? Di dalam tu. Itu gambar yang Kaabah di tengah-tengah yang hitam tu. Kita keliling aje lah Kaabah. Itu dekat situ tawaf. Muka surat 13. Buka muka surat 14 pula. Kita belajar malam ni tengok gambar aje. Muka surat 14 itu gambaran Kaabah dari dekat. Tadi Kaabah dalam Masjidil Haram. Kita tawaf di Masjidil Haram mengelilingi Kaabah. Kaabah nampak hitam tengah-tengah Masjidil Haram. Lepas tu kita dekatkan pula Kaabah itu. Cuba tengok Kaabah. Ada yang melengkung, itu namanya Hijr Ismail. Di atasnya tu ada pancuran emas. Lepas tu di depan tu ada pintu Kaabah. Lepas tu di tepi tu ada Hajarul Aswad. Atau sudut Hajarul Aswad itu penting nanti nak memulakan tawaf. Di depan tu yang ada tegak macam tong itu, itu makam Ibrahim. Jadi tawaf nanti sebelum makam Ibrahim boleh, tengah-tengah antara makam Ibrahim dan Kaabah pun boleh. Adapun Hijr Ismail, Hijr Ismail yang melengkung tu, itu tawaf tak boleh masuk ke dalam Hijr Ismail tu. Kena keluar daripada Hijr Ismail. Jadi yang penting dari Kaabah tu sudut Hajarul Aswad. Sebab situ nak memulakan tawaf nanti. Pusing daripada Hajarul Aswad sampai Hajarul Aswad kira 1. Pusing lagi sampai Hajarul Aswad 2. Pusing lagi 3. Pusing lagi 4. Pusing lagi 5. Pusing lagi 6. Pusing lagi 7. 7 kali pusing lah tawaf sampai Hajarul Aswad. Baik, itu muka surat 14. Cuba tengok pula muka surat 15. Lain pula muka surat 15. Itu nak memperlihatkan sudut Hajarul Aswad tu untuk kita memulakan tawaf. Tadi Kaabah dalam Masjidil Haram. Untuk Kaabah kita dekatkan sudut-sudut penjurunya. Lepas tu kita tengok pula Kaabah yang nampak Hajarul Aswad. Sudut Hajarul Aswad itu tempat memulakan tawaf. Di mana tempat memulakan tawaf? Di antara garis yang putus-putus dengan yang putus-putus lagi satu. Di dalam tu, situlah boleh mula tawaf. Tidak mesti dekat garis tengah tu. Garis tengah tu tak ada sekarang. Dibuang oleh Tok Arab. Itu nanti bila kita bincang, tawaf itu mestilah bermula daripada sudut Hajarul Aswad. Mana sudut Hajarul Aswad? Itulah dalam gambar muka surat 15. Ya, Hajarul Aswad, lepas tu pintu Kaabah. Lepas tu sebelum Hajarul Aswad itu dinamakan sudut Yamani atau rukun Yamani. Lepas tu Hajarul Aswad. Lepas tu lepas Hajarul Aswad, ya, pintu Kaabah. Pas pintu Kaabah tu sudut rukun Iraki. Lepas rukun Iraki tu dekat sana rukun Syami, sentang dengan negeri Syam. Baik, sudut-sudut itu penting. Yamani misalnya, nanti bila sudut Yamani kita sunat istilam, tapi tak kucuk tangan. Bismillah, ya Allahu Akbar, walillahil ham, macam tu. Tak kucuk tangan. Sampai Hajarul Aswad, mulakan tawaf. Bila pusingan tu habis, sampai dekat situ nanti nak kedua istilam juga. Bismillah, ya Allahu Akbar, walillahil ham. Lepas tu kucuk tangan. Itu sudut. Lepas tu sudut Yamani ke Hajarul Aswad, itu doanya nanti dibaca dekat situ. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azaban nar. Ha, itu je doanya. Pusingan pertama itu, kedua itu, ketiga itu, keempat itu, kelima itu, keenam itu, ketujuh pun itu. Tak ubah-ubah daripada Yamani ke Hajarul Aswad. Doanya semacam je. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kalau nak sambung lagi, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Jabbar, ya Sattar, ya Qahar, ya Rabbal Alamin. Itu doa di antara Yamani pada Hajarul Aswad. Baik, yang lain tu, itu terpulanglah doa pun nak baca. Daripada Hajarul Aswad pusing sampai Yamani, bacalah doa apa-apa. Kalau nak yang panjang macam tabung haji tu pun boleh. Kalau nak yang dah hafal-hafal pun, tak payah baca tabung haji pun boleh. Baca Quran saja pun boleh. Itu doa. Doa tu sunat. Baik. Terus buka muka surat 16. Muka surat 16 tu, ini yang nak dijelaskan. Apa makna tawab? Apa arti tawab? Muka surat 16 tu di atas. Arti tawab, mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali pusing dengan syarat-syaratnya, nanti syarat kita bincang. Jadi tawab itu perbuatan mengelilingi Kaabah 7 kali pusing. Mula daripada Hajarul Aswad, pusing Kaabah tadi sampai Hajarul Aswad balik, 1. Pusing lagi, 2. Sampailah 7 kali pusing. Baik. Itu pengertian tawab. Mengelilingi Kaabah. Apa makna tawab? Apa makna mengelilingi? Tawab. Apa makna tawab? Mengelilingi. Maksudnya dinamakan tawab tu masa yang bergerak itulah. Mengelilingi Kaabah bergerak, itu namanya tawab. Kalau diberhenti nanti itu bukan tawab. Walaupun di hadapan Kaabah, itu bukan tawab, berhenti. Mungkin berhenti nanti sembahyang, itu bukan tawab. Itu nanti kita bincang. Jadi pengertian tawab itu yang penting. Mengelilingi. Maksud mengelilingi itu bergerak. Itu namanya tawab. Sebab apa nanti macam-macam. Ustaz, saya pegang Kaabah Ustaz. Masa tawab. Saya kata masa bergerak itu ke? Tidak. Saya berhenti pegang. Itu bukan masa tawab. Itu masa berhenti. Yang tak boleh tu masa bergerak tu jangan pegang Kaabah. Tu istilah tu ya. Ustaz, saya kucup Hajarul Aswad Ustaz masa tawab. Boleh ke? Macam mana kucup Hajarul Aswad? Masa tawab tu lah Ustaz. Macam mana masa tawab kucup Hajarul Aswad? Gitu. Panjang lidah tu. Mesti berhenti. Kalau berhenti tak ada apa. Tak ada kena syarat mengena syarat. Itu maknanya. Mengelilingi itu yang nak diletak syarat. Bahu sebelah kiri, kiri Kaabah masa bergerak. Tangan apa semua jangan pegang kelambu Kaabah, jangan pegang Kaabah, jangan kucup Hajarul Aswad. Tapi kalau berhenti, boleh pegang. Baik. Itu pengertian tawab. Muka surat 16 tu yang atas sekali tu. Apa dia tawab? Mengelilingi Kaabah dengan syarat-syaratnya. Lepas tu 7 kali pusing. Kalau rukun haji nanti kita bincang, cukup 7 kali baru dinamakan dia rukun haji tawaf. Kalau 5 belum lagi, tambah lagi 2 jadi 7 baru namanya tawaf. Baik. Boleh tu? Senang aja kan? Di mana tempat? Masjidil Haram. Masa belum lagi kita bincang nanti bila masa tawaf. Keadaan kita belum kita bincang nanti pakai ihram ke tak pakai ihram. Baik, sebelum itu cuba tengok dekat papan putih tu, yang nomor 1 HUUUU, yang kedua UUHUUU, yang ketiga HU, yang keempat UHUUUU. Jadi dalam papan putih tu berapa kali H setiap jalur tu? 1. Jadi maknanya haji sekali saja kita ke Mekah. Berapa kali kita buat tawaf untuk rukun haji? Berapa kali kita buat tawaf untuk rukun haji? Sekali je lah. Sebab haji 1 je. Tapi 7 kali pun
Sekali tawaf tu 7 kali pusing ni. 7 kali pusing dengan syarat-syaratnya. Pertama, bergerak mengelilingi Kaabah. Yang kedua, cukup 7 kali pusing. Yang ketiga, kena syaratnya ada. Syaratnya menutup aurat, wuduk tak batal. Itu nanti yang kita bincang. Jadi tawaf rukun haji sekali saja selama kita ke Mekah. Sebab hajj dalam setiap papan putih itu satu saja. Saya nak tunjuk ni pula. Tak ada mata. Okey, boleh? Kalau saya tanya pula, tawaf untuk rukun umrah ada kan? Rukun umrah ada tawaf kan? Niat, tawaf, sa'i, bergunting, bercukur, tertib umrah. Jadi umrah ada juga tawaf rukun umrah. Rukun haji lain. Rukun umrah lah lain. Jadi kalau jalur yang pertama di atas tu, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 U. Berapa kali kita tawaf untuk rukun umrah? 5 lah, pasal 5 kali umrah. Yang di bawah U-U-2, lepas tu H-U-U-3 juga. Untuk umrah berapa kali juga jalur 2? 5, sebab U juga ada 5. Jadi kalau kita campur, yang di atas tu hajj 1 kali tawaf, 7 kali pusing. Umrah 5 kali tawaf, 7 kali 5, 35 kali pusing. Setiap tawaf tu 7 kali pusing. Kalau 3, 4 belum lagi tawaf. Jadi di bawah pun sama juga. Yang ketiga, nombor 3 tu hajj 1 campur U. Tu cuba jawab soalan ni. Tapi hadiah tak adalah. Kalau dapat pun kira dapat ya. Kalau tak dapat, tak dapat hadiah lah. Kalau dapat pun tak dapat hadiah juga. Jadi kalau macam tu tak payah jawab tu, Ustaz jawab sendiri je lah. Baik. Yang nombor 3 tu H campur U. Yang itu berbeza sikit. Kalau ditanya H 1 kan, U 1, maka tawaf tu kalau kita cari, tawaf untuk rukun haji jangkanya 1, tawaf untuk umrah sah. Tapi yang nombor 3 tu untuk umrah tak payah buat, dia ikut haji saja. Itu tawaf haji yang nombor 3 tu cukup dia cover tawaf umrah. Jadi sekali saja. Bila tawaf rukun haji, umrah tak payah buat tawaf. Selesai. Bila sa'i rukun haji, umrah tak payah sa'i. Bila gunting rukun haji, sa'i. Bila gunting rukun haji, umrah tak payah gunting. Bila tertib rukun haji, tertib umrah tak payah. Niat saja, niat haji dan umrah. Itu yang nombor 3 tu belain. Nombor 3 tu kalau saya tanya, untuk haji dan umrah, berapa kali tawaf situ? Sekali saja. Umrah tak payah buat ke? Tak payah, pasal dicampur dekat haji. Haji campur umrah. Jadi bila niat haji kiran yang nombor 4 tu, nombor 3 tu, umrah tu niat saja. Rukun umrah tak payah buat. Siap haji, siap umrah. Apalah. Lainnya. Adapun yang nombor 4 di bawah tu, U dengan H sama juga dengan nombor 3 di atas. Yang umrah tak payah buat tawaf. Tawaf rukun haji saja. Walaupun H itu kemudian dalam bulatan tu kan. Jadi umrah tak payah tawaf, umrah tak payah sa'i, umrah tak payah cukur rambut, umrah tak payah tertib, dia campur juga ikut haji. Bila dibuat aja tawaf haji, tawaf umrah otomatik selesai. Nombor 4 yang mula-mula tu. Tapi you yang ke belakang tu, yang 4 biji lagi tu, itu umrah kena buat dia punya tawaf. Jadi kalau nombor 4 itu berapa kali tawaf kita buat? Untuk haji dan umrah sekali. Lepas tu umrah yang belakang tu 4, 5 kali saja. Yang nombor 3 berapa kali kita tawaf? Sekali saja. Kenapa umrah tak ada tawaf ke? Tak payah, sebab dia masuk tawaf rukun haji. Yang nombor 2 berapa kali tawaf semua dalam jalur tu? 6 kali. Yang nomor 1 dalam jalur tu berapa kali tawaf? 6 kali juga. Baik, itu tawaf rukun namanya. Tawaf rukun haji dan tawaf rukun umrah. Nanti banyak lagi jenis tawaf. Tawaf qudum, tawaf wada,
tawaf sunat, tawaf menghormati masjid, tahiyatul Ka'bah. Jadi yang rukun itu saja. Kalau kita buat haji bentuk macam itulah. Yang pertama umrah 5 kali kita buat, tawaf umrah 5, haji 1 jadi 6. Nomor 2 tawaf umrah kita bilang juga umrah kita buat 5 kali, 5, haji 1 jadi 6 juga. Yang ketiga haji campur umrah sekali, haji kiran, tawafnya sekali saja. Sebab dia tak ada buat umrah lain lagi dah. Lepas tu dia balik je. Itu yang campur yo hu. Bunyinya hu. Pergi balik. Siap haji, siap umrah. Itu yang nomor 3. Adapun nomor 4 tu, itu tawafnya, ya, tawaf rukun haji campur umrah yang mula-mula bulatan tu 1. Lepas tu umrah ke belakang tu ada 4, jadi 5 kali. Tu kalau nak cari tawaf semasa kita di Mekah, kalau buat haji bentuk macam tu. Baik, yang banyak-banyak tu nanti kita bincang. Tawaf kudum ada. Tawaf wada ada. Tawaf sunat ada. Tu tanya berapa kali? Itu nanti pula kita bincang jenis-jenis tawaf. Baik itu untuk mencari tawaf tu. Tempat tawaf tahu dah. Dalam Masjidil Haram, keliling Ka'bah dengan syarat-syaratnya. Cuma nanti akan diberitahu bila tawaf rukun haji. Bila tawaf rukun haji. Atau belum tahu lagi. Ada tarikh-tarikhnya, ada syarat-syaratnya. Itu yang tertib pada kebanyakan rukun. Baik, itu takrif tawaf. Dengan situ ya. Seterusnya, cuba tengok jenis-jenis tawaf. Jenis-jenis tawaf ni dalam muka surat 16 tu yang tengah-tengah tu. Jenis tawaf dekat sini ada 5. Dekat sini ada 6. Jadi tambah lagi 1. Jenis-jenis tawaf yang tengah-tengah tu, jenis tawaf. Tawaf rukun haji dan tawaf umrah ada dikira 1. Kalau nak pecahkan jadi 2 ni, tapi yang ada campur juga, yang macam tawaf ni, macam haji kiran ni tadi. Tawaf kudum ada. Tawaf kudum ni namanya tawaf selamat datang. Tawaf selamat datang. Baik, siapa yang ada tawaf kudum ni? Semua orang ada tawaf kudum ke? Tidak. Tengok jalur yang putih ni, yang ada tawaf kudum, orang nomor 1 dan orang nomor 3 saja. Jadi jalur yang di papan putih tu kena tengok tu. Tawaf kudum, orang yang buat haji cara nomor 1 dan orang buat haji cara nomor 3 sahaja yang ada tawaf kudum. Nomor 2 tak ada tawaf kudum sebab dia datang terus buat tawaf rukun umrah. Nomor 4 dia tak ada juga tawaf kudum. Dia datang aja cadang nak buat umrah tapi tak jadi. Campurkan dengan haji. Jadi tak adalah dia tawaf kudum. Sebab dulu masalahnya uzur dan sebagainya. Jadi yang ada tawaf kudum, orang cara buat di papan putih yang jalur 1 dengan jalur 3 saja. Okey, itu yang di sini ada tawaf kudum ni, ni nak bincang tawaf kudum. Tawaf rukun haji semua orang kena buat ke? Haji apa juga pun kena buat. Tapi tawaf kudum semua orang kena buat ke? Tidak. Siapa yang buat? Yang buat haji ifrad dan haji kiran saja. Nomor 1 dan nomor 3. Nomor 2 dan nomor 4 itu tak ada tawaf kudum sebab dia datang buat umrah. Okey. Timbul pula soalan, apa hukum tawaf kudum? Pertama arti dulu. Apa arti tawaf kudum? Tawaf selamat datang. Tawaf selamat datang, tawaf mula-mula sampai ke Mekah. Itu dinamakan tawaf selamat datang. Okey, bahasa Arab kudum. Bi kudumikum, dengan kehadiran anda. Tawaf kudum. Tawaf selamat datang. Okey. Lepas tu apa hukum tawaf kudum? Rukun ke? Wajib ke? Hukumnya sunat. Tawaf kudum tu tawaf sunat.
Tapi pasal pertama kali, maka dinamakan dia kudum. Kalau nombor dua, sunat biasa. Nombor tiga, sunat biasa. Nombor empat, sunat biasa. Ha, jadi, sunat hukumnya tawaf kudum. Okey. Lepas tawaf kudum, orang buat haji ifrad, dia boleh sa'i rukun haji. Ha, nanti bila kita bincang sa'i, akan datang bincang sa'i. Syarat sa'i sebelum tu kena ada tawaf. Kalau tak ada tawaf, tak boleh sa'i. Jadi orang haji ifrad, dia tawaf rukun haji tak boleh lagi. Sebab belum masuk waktu lagi. Syarat tawaf rukun haji kena lepas Arafah baru ada tawaf rukun haji. Jadi orang haji ifrad, dia datang buat haji. Tapi nak tawaf rukun haji belum masuk waktu. Jadi dia tawaf kudub, tawaf selamat datang. Lepas tawaf selamat datang, nanti bila kita bincang akan datang nanti sa'i, syarat sah sa'i sebelum tu kena ada tawaf. Sama ada tawaf kudum atau tawaf rukun haji. Jadi orang haji ifrad atau lepas tawaf kudum, dia boleh buat sa'i rukun haji. Boleh, bukan mesti. Kalau dia tak nak tawaf sa'i, boleh tak? Boleh. Dia tak nak sa'i lepas tawaf kudum, dia tunggu nanti tawaf rukun haji baru sa'i, boleh. Tapi kalau dia nak cepatkan lepas tawaf kudum, orang haji ifrad dan orang haji kiran, boleh dia buat sa'i rukun haji. Boleh saja, sah dia. Kalau dia tak nak pun tak apa. Baik, tawaf kudum tadi hukumnya sunat kan? Kalau dia tak nak buat, boleh tak? Boleh. Dia tak nak turun Masjidil Haram, tengok orang ramai pakai ihram pula tu, ihram haji, datang lambat, orang dah ramai sesak, nak turun seriau juga, takut tercabut kain ihram. Jadi dia duduk aja, tak apa. Pasal tawaf kudum tu hukumnya sunat. Dia tunggu ke Arafah ajalah. Bila ke Arafah, dia pergi Arafah lah, buat rukun haji yang kita bincang dulu kan, niat dan ke Arafah. Tawaf kudum dia tak nak buat. Pasal tawaf kudum itu sunat saja, boleh. Tapi bila dia tak tawaf kudum, boleh tak dia sa'i rukun haji? Ha, tak boleh. Sebab syarat sa'i pula kena ada sebelum tu tak tawaf. Bila tawaf dia tak buat, sa'i dengan sendiri tak boleh buat. Tapi bila dibuat tawaf kudum, hukumnya sunat tawaf kudum. Lepas tawaf kudum, boleh dia buat sa'i. Cukup syarat sa'i. Boleh saja. Mestikah dia sa'i? Tak mesti. Sa'i dia kata, aku nanti tangguhlah dengan kawan-kawan nanti, dengan kawan haji tamatuk. Lepas tawaf rukun haji baru sa'i, boleh. Ha. Itu perbincangan bila bincang tawaf kudum tu. Boleh? Oh, tu banyak berbelit-belit cerita tawaf ni. Itu satu tajuk aja malam ni. Lepas tu tawaf tahiyatul bait, tawaf menghormati Kaabah. Masuk aja ke Mekah, tawaf dulu, baru buat kerja lain, baru nak duduk ke, baru nak baca Quran ke, nak sembahyang, kalau boleh. Tapi kalau jauh, masuk orang sesak, nak berjalan tu pun setengah jam nak sampai dekat Kaabah, terus sembahyang tahiyatul masjid saja. Itu pula satu hal. Tawaf ini bila masuk Masjidil Haram Mekah, menghormati Kaabah, pilihan pertama keutamaannya tawaf. Tapi kalau tak tawaf, barulah sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi bukan tak ada tahiyatul masjid, ada. Tapi pilihan kedua, kalau dah tak buat tawaf, pilihan pertama tawaf. Jadi tahiyatul masjid ni tawaf hukumnya sunat juga. Jadi kalau dia tak buat pun tak apa. Jauh dengan Kaabah, dia tak buat tawaf tahiyatul bait, dia sembahyang tahiyatul masjid lah di belakang-belakang sana tu, ataupun panas ke dan sebagainya. Cuma pilihan pertama di Masjidil Haram, tawaf dulu bila menghormati Masjidil Haram. Bukan tak ada tahiyatul masjid, ada. Itu ialah pilihan kedua. Sebab kadang-kadang jemaah ni dia faham Masjidil Haram tak ada tahiyatul masjid, jadi tawaf saja. Tawaf dia tak boleh buat, terus duduk aja di Masjidil Haram. Tahiyatul masjid jugalah, menghormati macam masjid kita jugalah. Tahiyatul bait.
7 kali juga. Ah, sama juga. Tempatnya sama, syarat-syaratnya pun semua sama. Tawaf kudum pun sama juga. Cuma hukum tahiyatul bait itu pilihan utama bila masuk Masjidil Haram, tawaf 7 kali pusing. Tapi kalau dah suntuk waktu nak tawaf nanti tak habis 7 dan sebagainya, jauh pula tu Kaabah, maka dia sembayanglah tahiyatul masjid 2 rakaat macam masjid kita lah. Tapi pilihan utama tawaf tu. Tu tahiyatul bait. Tawaf sunat, tawaf sunat biasa. Tawaf sunat biasa. Bila nak tawaf, turun. Bila nak tawaf, turun. Itu tawaf sunat. Bukan tawaf rukun haji, bukan tawaf rukun umrah, bukan tawaf pertama kali. Kalau pertama kali tadi, tawaf kudum. Ini sunat biasa saja. Bukan saja dia mula-mula masuk ke Masjidil Haram, bukan tahiyatul bait. Dia dah duduk di Masjidil Haram, baca Quran, lama, tersandar. Lepas tu mengantuk, nak tertidur, elok tawaf lah pusing. Itu tawaf sunat biasa. Habis tawaf tu pula dia berdoa, minum air zam-zam, rehat sekejap, baca Quran, lepas tu tawaf lagi, itu tawaf sunat. Sehari tu terpulang lah berapa kali nak buat tawaf sunat. Ada minimum tak? Ada? Ada minimum tak? Mesti kena 7 kali juga ke ataupun boleh buat tawaf 2 kali? Satu tawaf tu 7 kali juga. Selagi tak cukup 7 kali, tak dapat tawaf sunat. Jadi buatlah 7 kali pusing. Katakanlah tak siap baru dapat 3. Sembayang masuk waktu, berhentilah dulu sembayang. Sembayang zuhur misalnya. Lepas zuhur nanti nak dapat sunat yang tawaf tu, tambah lagi yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi berturut-turut 7 kali tu sunat aja nanti kita bincang. Tidak mesti sekali harung 7 kali, tidak. Kalau ada halangan-halangan, dia berhenti dulu. Tapi belum lagi nama tawaf. Selagi tak cukup 7 pun, pusingan. Bila 7 baru namanya tawaf. Jadi tawaf sunat tu pun 7 juga. Ada yang pakai ihram, ada yang tak pakai ihram. Kalau orang haji ifrad belum ke Arafah, di tawaf sunat pakai ihram. Kalau orang haji tamattu' nombor 2 tu, dia tawaf-tawaf sunat tu tak pakai ihram. Jadi ada yang pakai ihram, ada yang tak pakai ihram. Nanti kita baca muka surat 17 tu, nanti saya jelaskan apa hukum bila tawaf pakai ihram ke tidak. Muka surat 17 dekat kertas, dekat buku kita tu. Jadi tawaf sunat biasa. Seterusnya tawaf nazar. Tawaf nazar, kalau dia bernazar, maka tawaf itu hukumnya wajib. Bila dia buat, ikutlah nazar dia buat. Kalau tawaf dia kata tengah hari, masa panas-panas tu pukul 11.30 sebelum zuhur aku tawaf, dia kena buatlah tu. Cuma pada saya nasihatkan tak payah bernazar lah. Sebab nazar ini jadi wajib. Kalau tak terbuat jemaah haji dan umrah, nazar sampai balik dia kena bayar seekor kambing. Jadi tawaf sunat biasa je lah. Ada masa, ada keupayaan, turun tawaf sunat. Jadi nazar ni macam mana nazar? Nazar ni dia ada berlafaz, talapus, kena lapas. Dia kata nanti kalau dah siap haji semua, sebelum balik aku nak tawaf 5 kali. 5 kali, 5 kali 7, 35 kali pusing. Tiba-tiba tak habis, 30 pusingan aja, kena bayar dam tu nanti. Nazar tak ditunai, jadi jangan nazar lah. Walaupun nazar ni baik, nazar ni menguatkan yang sunat jadi wajib. Tapi kalau tak terbuat, maka kena bayar dam. Jadi biarlah, yang sunat-sunat sajalahkan. Ada masa, tawaf-tawaf, jangan dinazar-nazarkan. Seterusnya tawaf wada. Tawaf selamat tinggal. Bila nak tinggalkan Mekah, kena tawaf wada. Nanti itu satu kuliah kita bincang tawaf wada. Semua orang ke tawaf wada? Tidak. Yang tak uzur syar'i tawaf wada, yang uzur syar'i tak payah. Bila nak balik, yang uzur tu balik je lah. Tawaf wada, tawaf selamat tinggal. Baik, kalau saya tanyalah jenis-jenis tawaf. Tawaf rukun haji berapa kali selama kita di Mekah? Sekali. Berapa kali pusing? 7. Jangan pula sekali. Dia kata sekali pusing yang tawaf rukun haji sekali. Satu tawaf tu maknanya 7 kali pusing.
Jangan pula satu pusing aja itu belum tawaf lagi. Umrah berapa kali? Tawaf pukul umrah. Ikutlah berapa kali umrah kita buat. Kalau 5 umrah, 5 kali. Kalau 3 umrah, masa kita di Mekah tu 3 kali tawaf pukul umrah. Kalau 7 kali umrah, 7 kali. 7 kali itu punya 7 kali 7 lah. Satu tawaf, 7 pusing. Itu tawaf. Tawaf kudum. Siapa yang ada tawaf kudum? Orang haji ifrad dan haji qiran sahaja. Orang haji tamatuk tak ada. Jadi tamatuk jangan tanya mana tawaf kudum aku. Tak payah tawaf kudum sebab dia boleh tawaf rukun umrah. Kenapa orang ifrad ada tawaf kudum? Sebab dia tak boleh tawaf rukun haji. Belum masuk waktu lagi. Itu yang dia tawaf kudum tu. Kenapa orang haji qiran nombor 3 juga ada tawaf kudum? Sama dengan haji ifrad dia. Nak tawaf rukun haji tak boleh lagi. Nak tawaf rukun umrah dia tak boleh. Sebab umrah tu menumpang pada haji. Haji qiran. Tak macam haji tamattu' nombor 2. Itu berbeza sikit. Baik, itu tawaf kudum orang ifrad dan orang haji qiran saja. Berapa kali? Orang ifrad dan haji qiran tawaf kudum. 1. Kalau dia tak nak buat boleh tak? Boleh. Betul ni. Sebab hukumnya sunat aja. Kalau dia tak nak buat tak apalah. Bila tak nak buat tak ada, tak boleh sa'i, itu sajalah. Dia pasal sunat. Kenapa saya tekankan tawaf kudum ni sunat? Sebab kita di sini bila kursus haji, bila haji ifrad pergi ke Mekah nanti datang tu tawaf kudum. Lepas tawaf kudum tu sa'i rukun haji. Macam tu diajarkan kita kursus. Tak diterangkan apa hukum tawaf kudum dan apa hukum sa'i lepas tawaf kudum. Tawaf kudum hukumnya sunat. Kalau dia dah tawaf kudum dia nak buat sa'i boleh saja. Tidak mesti. Jadi tak pernah dijelaskan tu. Tiba-tiba satu masa jemaah haji datang terdesak. 8 hari bulan Zulhijjah tu datang. Pukul 11 pagi. Lepas zuhur nak ke Arafah. Dia buat haji ifrad. Dia kursus di sini haji ifrad tawaf kudum. Lepas tawaf kudum sa'i. Lepas zuhur nak ke Arafah. Tu pernah bergaduh dengan saya jemaah. Saya kata kakak jangan turun tawaf kudum kak. Kakak berehat je, tunggu makan, pas makan sembahyang zuhur kita nak pergi Arafah. Kesal saya ustaz sampai ke Mekah nak buat ibadat ustaz tak kasih. Wabuhoy. Pasal diajarkan dia haji ifrad tawaf kudum sah. Itu kalau datang biasa. Kalau datang yang 5-6 hari lagi nak wukuf bolehlah. Ini hari tu datang, hari tu nak ke Arafah. Kesal saya. Dah sampai ke Mekah nak buat ibadat ustaz tak kasih. Saya kata kak gini, tawaf kudum tu sunat. Dia pun tak pernah dengar. Aku kursus haji ifrad tawaf kudum. Saya kursus macam tu ustaz. Saya kata saya bagi kursus pun macam tu juga kak. Lawan misalnya. Terdiam kakak. Lepas tu dia makan tengah hari. Satu meja lah dengan kawan-kawan yang datang lama. Kata kawan-kawan dia agaknya lah betul kata ustaz kak. Kakak baru datang. 2 hari tak tidur dah. Perjalanan jauh. Nak pergi nak tunggu penerbangan tu kan. Dapat tak dapat, dapat tak dapat, dapat tak dapat, dapat tak dapat, dapat. Bila dapat, haji ifrad buat sebab akhir sekali. Haji ifrad bila kursus, tawaf kudum dan sa'i. Sampai sana nak sa'i lah. Saya kata jangan sa'i kak. Kakak pingsan nanti tak boleh pergi Arafah. Permut aja. Lepas bila makan agaknya satu meja kawan tu kan. Betul ustaz yang tukar. Lalu saya kali yang kedua. Apa macam kak? Okeylah katanya. Mula-mula tadi saya kursus macam tu ustaz. Saya kata saya bagi kursus pun macam tu juga lah. Sama juga. Kenapa tak boleh? Sebab terdesak. Jadi bila tahu hukum kan, bila terdesak macam tu janganlah nak memberat-beratkan badan sampai pingsan-pingsan pula. Padahal tawaf kudum tu hukumnya tak buat pun tak apa. Jaga kesihatan tu penting sebab nak ke Arafah. Arafah tu rukun haji. Sa'i itu bila tak ada tawaf kudum, tak adalah sa'i. Sa'i kita boleh buat nanti lepas tawaf rukun haji.
kan panjang perbincangan itu. Okey, itu yang saya tekankan. Apa hukum tawakkudum sunat? Kalau tak buat boleh tak? Boleh. Kena dam ke? Tidak. Rosak ke haji peratnya? Tidak. Kalau dia tak tawakkudum, boleh tak dia sa'i? Tak boleh. Sebab syarat sa'i nanti kita bincang, sebelum tu kena ada tawak. Kalau tak ada tawak, tak boleh sa'i. Okey. Baik. Itu tawaf tahiyatul bait. Itu berapa kali buat? Setiap kali masuk ke Masjidil Haram, kalau dapat buat, buat. Kalau tak dapat, tahiyatul masjid lah. Sembahyang sunat dua rakaat tahiyatul masjid. Sebab hukumnya sunat juga. Tawaf sunat biasa, berapa kali buat? Terpulang. Sebab itu hukumnya sunat. Tawaf nazar, berapa kali? Jangan nazar lah. jangan nazar, nazar nanti berat, jadi beban. Tawaf wada sekali je bila nak meninggalkan Mekah, itu pun orang yang tak uzur syar'i. Kalau uzur syar'i tak boleh masuk masjid, tak payahlah tawaf wada. Nanti tawaf wada tu kita bincang. Sebab lepas tawaf wada tu, siapa tak buat tawaf wada balik dekat sini, dia kena bayar dam seekor kambing. Kalau dia terlupa, tak berdosa, tapi dam bayar juga. Ada orang buat hujah pula masa umrah tak bulan haji. Oh. Umrah tak bulan haji ni umrah biasa kan? Balik daripada Mekah suruh tawaf wada. 5 orang, satu keluarga anak beranak. Dia kata tak payah tawaf wada sebab umrah mana ada tawaf kudum. Tawaf wada ni kan tawaf selamat tinggal. Kalau tak ada tawaf selamat datang, mana ada tawaf selamat tinggal? Abu. Jadi mutawif yang di Mekah dia telefon saya, macam mana ni Ustaz? Saya kata dah cakap tu, terpulang pada dia lah. Dia tak nak dah kita bagi tahu. Dia ada kaul lain, dia ada mazhab lain. Kita bagi tahu yang kita tahu. Dah dia tak nak. Dia hujahnya mutawif tu. Mana ada tawaf selamat tinggal? Sebab umrah mana ada tawaf selamat datang? Sebab dia tak datang ke tawaf rukun umrah kan? Mana ada tawaf kudum? Yang ada tawaf wada dia kata orang haji saja. Sebab haji ada tawaf kudum. Oh betul juga tu, mengikut akal. Oh terbenung mutawif tu. Terpaksa telefon ke Malaysia. Macam mana ni Ustaz? Kata terpulang lah. Jangan nak bergaduh-gaduh pula. Entah pula. Baik. Itu bab-bab ni macam ni lah kan. Dia banyak timbul masalah. Okey. Itu jenis tawaf. Saya tak boleh tunjuk ni. Ha? Tengok je lah. Yang kita nak bincang ni. Ini syarat-syarat tawaf ni. Syarat tawaf nak bincang. Apa syarat tawaf? Baik, gambaran tawaf tadi dah nampak ya. Dalam Masjidil Haram keliling Kaabah 7 kali pusing. Syarat yang penting. Apa syarat-syarat tawaf? Pertama, suci daripada hadas kecil, hadas besar. Tawaf ni mesti suci hadas kecil, ada wuduk. Suci hadas besar mesti mandi. Kalau tak ada wuduk, tak sah tawaf. Pasal itu syarat sah. Baik, dalam bab wuduk inilah masa kita tawaf, dilonggarkan dia punya syarat. Tersentuh lelaki dengan perempuan, tak batal wudu. Qaul marjuh namanya. Tak dapat qaul pun tak apa. Tapi boleh tak sentuh lelaki perempuan masa tawaf tu tak batal? Agak-agak lah. Atau nak batal juga macam di sini? Oh, habislah, tak siap-siap tawaf. Berjalan-berjalan aja nak ambil uduk, batal lagi. Ambil uduk keluar depan tanda, batal lagi. Masuk lagi, batal lagi, masuk. Habislah, dah siap tawaf. Satu pun belum dapat. Jadi itu kita bincang-bincang. Kita cari pakai qaul marjuh. Qaul marjuh ni bahasa Arab namanya qaul daib, lemah. Tak kuat qaul ni. Tapi dah itu yang selesai masalah. Pakai qaul yang kuat, tak dapat tawaf. Pakai qaul yang asah, menyentuh orang batal, disentuh orang batal. Lelaki perempuan ni bukan mahram. Qaul muqabil asah nomor 2, menyentuh orang batal, disentuh orang tak batal. Pun tak boleh juga. Disentuh orang tak batal, tapi kita pula menyentuh orang. Sebab orang di depan tu, orang-orang antarabangsa dia tak pakai macam Malaysia ni, pakai stokin. Dia angkat dia sampai ke betis tu. Kita tu kadang-kadang batal bukan tersentuh, ditendangnya betis tu. Jadi di
dimudahkan untuk menyelesaikan masalah sebab nak buat ibadat susah. Jadi ada rupanya kaul mazhab Syafi'i, kaul daif namanya kaul marjuh, tersentuh tak batal. Tapi ada syarat. Syaratnya apa dia? Tak sengaja. Kalau sengaja bah, macam tengok betis orang tadi, betis pula bukan betis Afrika, betis Uzbekistan. Oh, betis Uzbekistan, subhanallah. Ditendang dia, batal itu. Batal sebab sengaja. Ni yang tak batal ni tak sengaja. Ini mulalah saya nak buat cerita ni tahu. Satu. Jadi kalau pegang tangan suami isteri, itu sengaja. Batal. Jadi kalau nak tawaf suami isteri, nak pegang-pegang, berlapik dengan telkung. Jangan pegang tangan. Ini tidak. Mulai bangun tu, makmu, bapakmu. Perlahan sikit bapakmu. Pegang tangan. Apa tak lah, pasal itu sengaja. Baik. Sebenarnya saya sakit kaki ni. Bukan sakit apa kan? Tak tahulah apa sebab. Tapak kaki. Baiklah. Jadi jangan sengaja, syarat dia. Tak sengaja, tak apa. Disentuh orang, menyentuh orang, tak batal wuduk. Itu syarat yang pertama ni. Lepas tu, dengan syarat pula, jangan bersyahwat. Kalau tak sengaja bersyahwat, batal wuduk. Kalau sengaja tak bersyahwat, batal wuduk. Kalau tak sengaja tu, yang tak bersyahwat, tak batal wuduk. Oh, dia termenung pula tu. Itu syarat tu tahu. Yang kita nak longgarkan syarat tu, bersentuhan lelaki perempuan yang bukan mahram, ya, tak sengaja dan tidak bersyahwat. Kalau tak sengaja bersyahwat, batal. Kalau sengaja tak bersyahwat, batal. Kalau tak sengaja tapi bersyahwat pun batal juga. Dia salah satu daripada dua tu. Baiklah. Apa pula syahwat-syahwat? Kira naik pesawat itulah lebih kurang. Baik. Saya tawaf tau. Ialah sentuh perempuan ni tak boleh jaga sebab orang luar antarabangsa dia macam-macam. Bukan sengaja tu. Saya tawaf di belakang makcik tinggi pada saya, makcik tu. Makcik tu Afrika. Sebelah kanan dia lah, dekat Hajarul Aswad. Makcik tu pun Allahu Akbar katanya. Lepas tu dia letak tangan, rupanya diurutnya muka sepal. Itu tak batal lah. Jangan pula kata batal, dia urut. Bukan dia sengaja, dia nak turunkan tangan dia. Kita sebelah kanan kan. Dia kata rupanya Astaghfirullahaladzim. Kasar tangan makcik tu. Baik. Tak sengaja tak batal kan. Tapi kalau bersyahwat, tapi kasar tak bersyahwat. Kalau lembut je, debu je, kebu je, bang. Astaghfirullahaladzim. Ini bukan makcik ni, kakcik. Jadi siapa yang batal tu? Makcik ke yang batal? Saya ke yang batal kalau saya bersahwat? Yang bersahwat dia batal. Ini macam-macam ni. Di sini tak ada cerita apa-apa. Bila buat nanti baru tahu. Bila buat baru tahu. Gambarkanlah antarabangsa punya orang kan. Jemaah haji. Tak pernah kita diurut orang muka. Saya tak pernah. Tapi dekat sana dia pun bukan sengaja. Dia Allahu Akbar. Kita dekat sini kan. Ini turunkan tangan dia punya rap. Macam tu contoh berlaku. Kalau tendang-tendang kaki ni memanglah kan, dia kita bergerak, dia tak bergerak, dah terpijak kaki dia. Kita bergerak, kita pula tak bergerak, belakang bergerak, dah tendang kaki kita pula. Dia tak pakai stokin. Tu jaga pula, jangan bersyahwat. Oi, seronoknya tawaf, ditendang orang, tendang orang. Betul. Itu syarat ni. Ini didetailkan ni tahu. Baik, hukum ni sudah diputuskan fatwa kita di Malaysia pegang kaul marjuh Imam Syafi'i. Mula-mula untuk tawaf saja, tapi bila keadaan musyakkah macam-macam, bukan untuk tawaf saja. Musim haji dan umrah di Mekah dan di Madinah, bukan untuk tawaf saja. Bersentuh lelaki perempuan di mana saja, ya, luar pada hotel kita, tak batal. Tapi syarat jangan sengaja dan jangan bersyahwat.
Di mana kawasan dia? Luar pada hotel kita, keluar tu tak batal. Tapi dalam hotel kita, batal. Sebab dalam hotel kita semua Malaysia. Jangan pula nanti di sana musim haji di Mekah Madinah. Jangan balik sini semua tak batal. Tak batal. Qaul marjuh, qaul marjuh. Di sana musim haji. Jadi bukan tawaf saja. Nak pergi sembahyang pun, nak berjemaah sembahyang, kalau tersentuh orang di jalan apa semua, di kedai, di pintu masjid, tak batal. Asalnya untuk tawaf saja. Ada ni ilmu kita luaskan. Boleh tu? Tu syarat pertama. Ada soalan dekat situ. Kalau ada terus jalan soalan. Kita perlu ambil wuduk cara yang tertentu ke atau macam mana? Tidak, tidak. Wuduknya macam biasa, mazhab Syafi'i saja. Tak payah ubah-ubah wuduk. Dulu pernah kita ubah wuduk, ambil wuduk mengikut Ahmad bin Hanbal. 2 tahun kita cuba jemaah haji, tak lulus ambil wuduk mengikut Ahmad bin Hanbal. Sebab kumur-kumur wajib, masuk air hidung wajib, sapu kepala mesti 3/4. Jadi tak lulus. Bila tak lulus, ikut Ahmad bin Hanbal, ikut batal wuduk dia, tak sah sebab wuduknya tak ikut dia. Jadi kita rujuk-rujuk balik, rupanya dalam mazhab Syafi'i ada qaul marjuh. Sentuh lelaki perempuan tak batal, tidak sengaja dan tidak bersyahwat. Wuduk macam biasa saja. Okay. Tak payah buat-buat. Okey? Bagus tu. Dulu bila diajarkan masuk air ke hidung, makcik tu tersedak-sedak je. Oh, tak jadi ustaz ni pingsan, aku ambil wuduk macam ni. Sebab dia wajib masuk air ke hidung, wajib. Dia caranya pula ada kaedahnya. Ambil tangan dekat situ dengan kumur-kumur sekalikan air satu raup tu. Masuk separuh ke mulut, separuh ke hidung. Itu yang batuk tu. Tersedak dan sebagainya. Jadi wuduk macam biasa saja. Okey, boleh tu syarat pertama. Kita luaskan bukan untuk tawaf saja. Nak pergi sembahyang ke, nak pergi kedai ke, nak pergi mana. Keluar pada hotel saja, di jalan raya itu dah antarabangsa. Tak batal wuduk kalau bersentuhan lelaki perempuan. Asalnya untuk tawaf saja. Boleh? Syarat yang kedua, suci badan pakaian tempat tawaf daripada najis. Badan kita, alhamdulillah, pakaian semua bersih. Badan bersih. Kalau masa tawaf diberak oleh burung merpati dekat bahu kita ni, boleh tak kita teruskan tawaf? Boleh? Tak boleh. Sebab syaratnya mesti bersih. Daripada najis ini, badan ada najis. Jadi macam mana kalau ada diberak burung merpati tengah tawaf? Berhenti, basuh keluar. Lepas tu baru sambung balik. Cara nak sambung tu pula, di mana nak sambung? Sambung dekat Hajarul Aswad. Tempat berhenti tu nanti kita tak tahu, tahu nanti kurang apa semua, tak boleh. Sebab dia 7 kali pusing dengan yakin syaratnya nanti. Tu kalau begitu, itu najis. Yang kedua, kalau bawa anak kecil, anak kecil kita gendong itu, pastikan anak tu tidak terkencing, tidak terberak. Kalau terkencing terberak, kita menanggung najis. Kalau bawa anak kecil lah. Ada jemaah dia suami isteri, ya, pergi buat umrah, bawa anak. Saya kata bergantilah. Suami dulu pegang anak, isteri dulu tawaf seorang-seorang. Jadi tak adalah gaduh kena najis kan. Ataupun suami dulu tawaf, isteri pegang anak. Bergantilah. Dia kata kami nak ambil berkat ustaz, menang bawa anak ni, 3 beranak ni keliling Kaabah. Nak bawa juga. Saya kata boleh. Pertama, ya, pastikan anak pusingan pertama tu bersih dia punya pempas dia kan. Nanti bila siap sekali pusing sampai Hajarul Aswad, selak, okey, selamat. Pusing lah yang kedua, selak, okey, selamat. Pusing ketiga, selak, okey, selamat. Sampai 7 kali selamat, sah lah. Tapi kalau selak yang keempat, ada isi. Yang keempat tu tak pakai, 3 je lah pakai. Bersihkan dulu, baru bawa balik. Sebab dia nak ambil berkat anak beranak, nak tawaf. Yalah, hajat-hajat semua tu kan boleh selesai. Tapi jagalah macam tu, jangan menanggung najis. Baik, itu mengindung anak. Kalau menyorong mak, kalau menyorong anak, itu tadi, menyorong mak lain, itu nanti, menyorong anak ke
kereta sorong. Tiba-tiba anak terkencing terberak dekat situ. Anak bukan tawaf, saja nak bawa aje. Ha, itu tidak menanggung najis namanya. Ha, ya, pasal itu kita sorong, dia terpisah dengan kita walaupun dia ada situ najis kan. Ha, yang ni beban pada kita tu yang namanya menanggung najis. Ha, sorong anak terberak terkencing atau apa pusinglah. Ha, ni yang tadi kendong tu tadi yang jaga. Ha, dia macam-macam lah. Itulah saya kata bila buat tu baru macam-macam. Di sini tak ada, mana ada cerita nak sorong-sorong anak. Ha, tapi bila kena macam tu, jaga. Okey, ini bab bersih pakaian tempat. Tempat di orang sana yang bersihkan. Itu tak ada gaduh punya. Kalau ada orang muntah, orang terberak pun, dia yang cuci. Pum-pum-pum-pum-pum semua, ya. Yeah. Oh, belum datang cuci. Oh, orang ada pijak-pijak. Ha, tu terpijak terbawa najis lah. Janganlah kita kena basuh. Kalau kita terpijak-pijak tu, licin terus dia, bukannya dicuci dia. Belum datang cuci, dah habis dah. Ha, jadi yang pijak-pijak tu najis. Ha, tu tak sah dia punya tawaf sebab ada najis. Sebab dia kena bersih badan pakaian daripada najis. Ha, memang ada. Yalah, orang macam-macam tawaf tu. Okey, kita jagalah bersih kebersihan tu. Itu bab najis. Menutup aurat, syarat yang ketiga, kena menutup aurat. Lelaki tutup aurat antara pusat dengan lutut macam sembahyang. Jadi masa tawaf kalau pakai ihram, jaga pusat jangan terkeluar. Kain ihram ke atas sikit, jangan ke bawah sini kan. Allahumma inna hazal baita baituka, rupanya terhubung pusat tu baituka, baituka, baituka. Itu ha, lelaki lah, ya. Tapi kalau tak pakai ihram tak ada hal punya. Lelaki tak terbuka aurat punya, pasal di antara pusat dengan lutut. Perempuan, ha, masalah perempuan aurat jaga. Rambut selai pun au. Ha, jadi nak tawab, tengok dulu rambut jangan ada keluar. Lepas tu yang pakai cermin pula, cermin mata ni, bila dah cantik mula-mula rambut tak keluar, bila buka cermin tertarik terkeluar. Itu ha, hati-hati. Ha, ini yang aurat ni, perempuan lah. Lepas tu masa melambai tu, lambai tu hukumnya sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Sini pula tak ada butang, terjatuh lengan baju macam tu, ha, terbuka aurat, batal lah. Padahal melambai tu sunat. Tak buat pun tak apa, tapi ini jaga. Tapi kalau dah kemas apa semua, ada stokin sini, ha, tak apalah. Ini bukan main, lambai. Terbuka aurat perempuan, rambut, tangan, perempuan, stokin, perempuan, jangan sampai koyak. Tu pernah saya tegur perempuan. Saya kadang meja saya macam ni, ini hotel dekat situ lift gitu kan, situ pintu keluar, jadi lalu dekat saya tengok stokin tu, stokin, bila koyak tu saya panggil, kak, mari sini kak. Apa Ustaz? Dia tengok ke atas saja. Dia tak tahu di bawah tu. Saya kata stokin kak ni, ibu jari terkeluar dah, putus dah stokin tu. Sini pernah ke stokin koyak? Tak pernah kan? Sebab tak jalan kaki, sini naik kereta naik motor. Sana mana dia jalan kaki je turun naik, koyak lah dia. Jaga nak tawab. Kalau tawab rukun tu jadi tak sah nanti. Lepas tu dia cakap dengan kawan-kawan dia, yang main tak usah. Ibu jari kita nampak pun ni nampak, yang lain tak apa ke dia nampak. Kita nak jaga tu kan. Ha. Weh, itu jaga aurat ni lah, menutup aurat. Saya tak dapat tunjuk ni. Ada, oh ni ada tungkat. Mari anu tungkat tu je bagi saya. Biar saya nak tunjuk. Ini siapa tidur aja saya balingkan dengan tungkat dia terus. Alhamdulillah. Jadi ni. Pasal penunjuk tak ada, dia punya bateri rupanya kuat juga, makan bateri ni macam kita punya mikrofon yang tu jadi kuat. Yang keempat, bermula pada sudut Hajarul Aswad. Atau yang mula-mula tadi saya tengok sudut Hajarul Aswad tadi kan, pintu Kaabah Hajarul Aswad, mula situ dan berniat tawaf jika tawaf wada. Kalau tawaf wada kena niat saja tawaf wada. Tawaf sunat saja aku niat.
tawaf nazar, saja aku tawaf sunat. Nazar, saja aku tawaf nazar. Kalau tawaf rukun haji, tawaf rukun umrah, syaratnya tak payah niat. Jalan aja, sah. Itu sunat saja niat. Tapi yang lain-lain yang tak ada kait dengan haji, tak ada kait dengan umrah, berasingan, kena niat, itu syarat. Niat tu, yang mana niat? Yang saya macam ajarkan niat haji itulah. Niatnya panjang. Nawaitu an atufa sab'a aswatin tawafa sunnatan tawafal sunnati lillahi ta'ala. Itulah pas niat dalam hati. Masa bergerak tu niat tawaf sunat jalan lah. Tawaf hulum jalan lah. Tawaf wadah jalan lah. Janganlah nawaitu an atufa ditolak orang. Ini baru nawaitu an atufa dia tercampak pula. Dia keadaan orang sana nanti ramai dekat Hajarul Aswad tu kan. Bertolak-tolak di situ. Jadi ikut laluan tu lah. Kalau jadi niat dalam hati je. Masa gerak tu dekat Hajarul Aswad, lintas tawaf apa? Tawaf sunat. Lintas tawaf apa? Tawaf wada. Lintas tawaf apa? Tawaf nazar. Itu sajalah. Nawaitu an atufa tu nak bawa buku lagi lah. Tak dapat. Mana boleh. Baik. Ini ya, bermula Hajarul Aswad. Seterusnya menjadikan Baitullah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Tawaf ni mesti berjalan ke depan. Dia tak mau undur belakang sebab Kaabah tu sebelah kiri. Kalau Kaabah dekat sini kan. Mesti sebelah sini. Pusing. Itu masa tawaf. Apa tawaf tadi? Masa bergerak, masa mengelilingi Kaabah, ya. Masa itu Kaabah mesti sebelah kiri. Jangan lari. Tu jaga tu. Jadi ada yang dia baca doa dengan buku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma in hadzal baita baituka wal harama haramuk. Kita tengok Kaabah ni. Mana Kaabah ni? Ini jaga dia kena bulat pusing. Tu tawaf di bawah tu. Ya? Tu jaga tu. Baik, masa tawaf. Kalau masa berhenti, misalnya masa berhenti, ni ditolak dia orang tapi tak terlangkah ke depan. Dekat Hajarul Aswad orang ramai kan keluar-keluar tu, ditolak orang, lari bahu kita macam ni, belakang Kaabah. Tapi jaga, jangan terlompat ke depan. Kita bertahan macam tu, lepas tu patah balik. Ditolak orang pula, patah balik. Tolak. Tapi yang masalahnya masa kita bergerak tu ditolak orang, terlompat ke depan. Masa lompat ke depan tu maknanya masa tawaf tu. Pasal masa bergerak. Bila terkebelakang ni dah kurang, boleh jadi satu hasta, tak cukup syarat. Nanti tawaf tu kena yakin 7 kali pusing tu cukup dia punya syarat. Kalau kurang aja satu hasta, pusingan tu jangan diambil kira. Nanti bila dah 7 tapi 1 tadi dah tak cukup syarat, buat lagi 1 jadikan 8. Sebab 7 tu yang betul baru 6. Macam tu misalnya. Kalau 2 kali macam tu, tambah lagi 2. Macam tu lah. Itu kita jagalah sendiri tu. Ini yang mengkirikan Kaabah ni. Baitullah sebelah kiri. Tapi kalau dia waktu sembahyang, tengah tawaf, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, sembahyang dekat situ, bahu lari, boleh ke? Boleh, sebab itu bukan tawaf. Itu sembah. Itu yang saya jelaskan tadi. Apa makna tawaf? Mengelilingi. Masa mengelilingi itulah yang kena syarat tu. Kalau sembahyang, tentulah kita nak kena menghadap Kaabah kan, sembahyang. Bahu lari lah pada Kaabah. Tak apa, itu lari tak apa. Itu bukan masa tawaf, itu sembahyang namanya. Sebab itu berhenti. Nanti bila habis sembahyang, kita betulkan bahu bila nak sambung tawaf. Pusing, ajalah. Yang itu tu yang pengertian yang saya ulang 2-3 kali tadi untuk kita jelas. Sebab itu nanti nak tanya dengan siapa, itu sendiri ilmu lah. Jadi kalau berhenti tak apa, terpusing. Masa sembahyang contohnya. Baik, siapa yang boleh sembahyang di dekat Kaabah tu? Lelaki. Perempuan kalau masa tawaf, bila azan saja dia dihalau ke sana. Kan pusing sini. Ada yang perempuan jaga tu pergi ke sana. Dekat sana, ke sana. Dekat sini, ke sana. Dia jauhkan dengan Kaabah. Lelaki masih boleh lagi. Masa khamat pun boleh tawaf lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Berhenti dekat situ terus sembahyang lelaki. Perempuan tak boleh. Bila mula azan saja, dia dah ketepikan perempuan. Pun ada juga yang
tak nak ke tepi, ha, duduk tengah-tengah sembahyang di situ. Kadang-kadang sembahyang di pangkuan orang lelaki-lelaki, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lelaki pun tak tahu entah apa dia punya sembahyang tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita jangan, nah, dia macam-macam. Kursus ini macam tak ada apa-apa ya. Itu perkara-perkara yang kita temui nanti, macam mana menyelesai masalah tawaf kita. Jadi perempuan bila azan saja di tempat perempuan berhenti. Bila berhenti, tawaf kita terhenti dekat situ. Ha, macam mana nak sambung semula nanti? Bila habis sembahyang, pusingan itu jangan pakai sebab tak sempurna, tak habiskan, tak tahu di mana tempat berhenti. Tempat tu bulat. Kita mula daripada Hajarul Aswad. Katakanlah pusingan kelima disuruh oleh penjaga yang mutawifah itu ke tepi kan. Ha, pusingan kelima tu tak pakai. Nanti sambung daripada Hajarul Aswad nombor lima. Kalau tahu dan pasti tempat yang kita berhenti. Tak tahu. Kalau kita tahu, contoh kita letak tanda pangkal. Oh, nanti orang lain ada pangkah macam P. Ramlee punya kan, habislah. Kalau di atas tu boleh. Pasal di atas tu kan dia ada sudut-sudut, ada tiang, ada nombor apa semua. Yang di bawah tu memang tak boleh orang ramai. Oh, itulah. Itulah kalau ada tanda, yakin. Syaratnya jangan kurang. Katakanlah beginilah, kalau dah ada tanda pangkah yang kita yakin, jangan dimulai daripada situ ke belakang sikit. Biar dia jangan ku, sebab dia jangan kurang satu inci pun tak boleh. Dia cukup 7 kali pusing dengan yakin. Yakin pula tu. Kalau ada tanda, boleh ya, tapi ke belakang sikit. Ha, biar dia lebih baru mula. Katakanlah tanda di sini, kita mula di sini. Di bawah memang susah nak tanda. Ha, tanda Hajarul Aswad kita kadang, eh, penjuru mana ni aku ni pun, orang ramai kan, ha, tak ingat kita. Ha, kalau di atas tu mungkin boleh. Baik, bab yang mengkirikan Kaabah ni tadi ni. Kalau di atas tawaf, banyak bahu kita lari daripada Kaabah, itu tak apa. Sebab di atas dia tidak bentuk bulat macam di bawah. Dia empat segi, empat segi, empat segi, empat segi. Jadi yang kena Kaabah tu yang sentang dengan Kaabah. Katakanlah dekat sini, ha, macam ni kan Kaabah. Sikit je Kaabah. Ya. Yeah? Yang di sini tak kena, sini tak kena, sini tak kena sebab empat seginya tu luas kan. Ha, katakanlah dekat sini. Bila dekat sini kita berjalan, Kaabah dekat sana. Mana boleh kita nak macam bawah tu bulat? Dia tentu lari. Tak apa. Yang sentang Kaabah ni kena betul. Yang di sini sentang Kaabah kena betul. Dekat sini kena betul. Itu yang sentang tu kena betulkan bahu. Kalau di atas. Ni. Sebab ada budak muda, dia sorong mak dia di atas. Sekali pusing aja dia berhenti jumpa saya. Ustaz, mak saya bahunya lari Ustaz. Tak kena Kaabah. Saya pun termenung, macam mana ni bau lari. Saya pergi juga ke atas naik tengok. Betul, itu saya kata tak apa. Itu di atas jalan lebih kan. Pasal dia, saya buatlah contoh. Macam mana ni? Ni boleh tarik je dia ni ya. Kaabah kita tu macam ni kan. Sedangkan di atas empat segi macam tu. Yang mesti kena Kaabah masa di sini tak apa. Bahu kita kena Kaabah. Tapi bila di sini, dia lari. Tak apalah. Takkan kita nak singitkan, macam mana nak singit dekat atas. Nanti dekat sini kan, kita jalan sini belum lagi kena Kaabah. Sebab Kaabah depan lagi, dekat sini baru kena. Nanti kalau ke sini pula, dah lari pula bahu. Nanti bila kona sini baru kena. Dekat sana, banyak yang itu yang di atas tu, dia jalan lebih daripada bawah. Tak kena Kaabah tak apa. Jadi bila saya tengok, oh betul ni. Saya kata tak apa, ini jalan lebih. Oh, baru dia tolak mak dia. Oh, bagus juga. Pasal syarat juga Ustaz, mesti mengkirikan Kaabah. Mak saya bahu dia lari daripada Kaabah. Oi, macam mana pula boleh lari? Rupanya di atas tu dia ada empat segi macam tu kan. Dia tak bulat macam di bawah. Okay. Ini syarat-syarat tu. Jagalah. Benda-benda ni semua sendirilah nanti yang jaga ni. Seterusnya mengelilingi Kaabah 7 kali dengan yakin. Itu tadi 7 kali dengan yakin.
Kalau 6 ke 7, 6 ke 7 pakai 6. 5 ke 6, 5 ke 6 pakai 5. Biasanya suami isteri lah yang bertengkar dia. Dia tawaf sama-sama suami isteri. Kata suami cukup 7. Eh bang, aku tak berapa yakin lah bang. Engkau tawaf seorang, aku tunggu dekat sini. Dia tak yakin sebab dia kena yakin dengan ini. Dengan yakin. Dia tak yakin, tambahlah kamu. Aku yakin dah 7, kata suami dia. Dia tak boleh nak ikut yang tak yakin. Jadi baru 6 yakin. Baik. Seterusnya berjalan bertujuan tawaf. Ini satu hal juga ni. Niat jangan berubah. Kita berjalan mengelilingi Kaabah tu niat memang untuk tawaf saja. Bukan untuk lain. Lain aja pada tawaf. Berubah niat tak pakai, tak cukup syarat. Jadi kalau tahu salah macam tu, kita tambah lagi sekali. Contohnya apa dia? Suami isteri tawaf. Pusingan pertama sama-sama. Pusingan kedua sama-sama. Pusingan ketiga hilang suami tu. Pusingan keempat, dia jumpa pula tu suami di depan. Dia pun larilah lari. Bang, bang, aku ada bang. Jadi lari tu bukan tawaf. Lari tu nak jumpa suami namanya tu. Contohnya yang kata berubah niat tu. Boleh-boleh dah tu. Kadang-kadang nanti diuji macam-macam tau. Kalau kawan pula satu bilik, 4 orang. Janji siapa yang turun kemudian, kunci letak dekat kaunter hotel kan. Terbawa. Bila terbawa nak bagi tahu kawan tu, kunci adalah. Jadi berjalan tu tadi bukannya tawaf, itu berjalan nak jumpa kawan bagi tahu kunci ada dalam poket dia. Itu namanya berubah niat. Jalan tu mesti niat tawaf saja. Tak ada kerana lain. Kalau kerana lain, berubah niat. Contoh ada lagi, kadang-kadang tu ada makcik jatuh, ada orang sibuk dekat situ, kita ni nak tolong kan. Kita berjalan sambil ke depan, itu berjalan tu bukan tawaf, itu berjalan nak tolong makcik tu. Tu jaga tu, ini sendiri tahu. Lepas tu dilakukan dalam Masjidil Haram memanglah, dan di luar daripada Hijr Ismail yang melengkung tadi, jangan masuk dalam, di luar. Dalam Masjidil Haram, di atas, di bawah boleh. Baik, ini syarat, kena jaga. Yang itu sunat-sunat saja. Jalan kaki, sunat. Sekarang ni ada Vespa, ada Lembretta ke apa macam dulu kan. Ada skuter. Pom-pom-pom-pom. Sa'i saja. Tawaf tak boleh ya? Di atas kata boleh juga tawaf. Tak boleh, dia tak bagi ya. Ada kawan-kawan dia kata, kita merempit Ustaz. Rupanya dia turun 5 orang merempit. Lawan laju dia, sewa motor tu. Lepas tu dia ada 2-3 jenis tau yang boleh naik berdua ada. Bertiga pun ada. Tapi dia sekali harung itu saja kan. Nanti kalau tawaf, tawaf saja. Kalau sa'i, sa'i saja. Dia kadang-kadang tawaf dia tak bagi ya. Baik. Berjalan kaki, sunat. Kalau kereta sorong pun boleh. Bukan orang sakit apa semuanya nak sorong. Sorong. Tapi sekarang dah ada motor apa sewa tu. Lepas tu beritibak bagi tawaf ya, yang diiringi dengan sa'i. Lelaki saja. Kalau tawaf pakai ihram, lepas tawaf tu nak sa'i, maka sunat buka bahu kanan. Itibak semuanya buka bahu kanan. Tu. Yang pakai ihram, tawaf rukun umrah mesti pakai ihram. Tawaf rukun haji ada pakai ihram, ada tak pakai ihram. Umrah pakai ihram. Lepas tawaf rukun umrah, lepas tu mesti sa'i. Jadi sunat buka bahu. Sunat bagi lelaki. Jangan perempuan pula nanti singit je telekong tu. Apa masalahnya itibak Ustaz? Rupanya dibuka bahu kanan. Lelaki saja. Itu pun masa pakai ihram saja. Kalau pakai biasa tak payahlah buka-buka bahu kanan. Sunat melakukan ramal berlari anak bagi tawaf yang diiringi dengan sa'i. Pusingan 3 yang awal saja. Lelaki ramal lari anak macam ni. Pusingan pertama, kedua, ketiga lelaki. Istilam Hajarul Aswad dan mengucup tangan. Dan istilam Yamani tidak kucup tangan. Tadi rukun Yamani, penjuru Yamani istilam saya tak kucup tangan. Hajarul Aswad istilam kucup tangan. Sunat. Yang ini kena jaga. Kalau syarat misalnya lengan baju perempuan tu tadi tak ada butang, jangan istilam. Istilam sunat. Bila buat sunat nanti syarat pula terbuka aurat, itu syarat sah.
jagalah. Jangan bila bertembung sunat dengan syarat. Lepas tu membaca zikir dan doa sunat. Kalau dia diam aja sah, syarat cukup. Tapi tak dapat sunat. Kalau nak sunat, dia berzikir. Bacalah zikir apa-apa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa tu yang keempat apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang kelima, la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang keenam, tak ingat. Habis dah modal, senyap aja dia pusing. Yang ketujuh, lagi tak ingat, pusing aja diam. Sah tak dia punya tawaf? Apa pasal? Bacaan tu sunat saja, zikir tu sunat. Itu yang saya bagikan panduan senang aja. Pusingan pertama, Al-Fatihah. Asal yang pertama, Fatihah. Yang pertama Fatihah je. Rupanya dirakam pula tu gambar saya dengan suara. Pusingan pertama kata Ustaz, Al-Fatihah. Dia dekat sana pun, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Saya kata 7 kali ke 8 kali dia, Al-Fatihah. Ay, saya lebih Ustaz, berpuluh-puluh kali Ustaz, Al-Fatihah. Rupanya betul-betul Al-Fatihah. Dirakam dia, dibuat Al-Fatihah. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu pusingan pertama, nak senang menghafalkan. Yang kedua, saya kata bacalah Qul ya ayyuhal kafirun. Bila yang kedua, tak habis lagi Qul ya ayyuhal kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, itu je. Yang ketiga, iza ja'a nasrullah. Yang keempat, tabbat yada. Yang kelima, Qul huwallahu ahad. Yang keenam, Qul a'udzubirabbil falaq. Yang ketujuh, Qul a'udzubirabbin nas. Ada bacaan Quran lagi. Apa nak susah-susah nak mengapal-ngapal yang pening kepala, pening kepala, buku hilang apa semua. Entah dah habislah, tak boleh. Yang hafal je. Itu sunat. Kalau lain pada itu pun boleh. Baik. Itu zikir, membaca zikir dan doa. Baik, di antara Yamani dengan Hajarul Aswad, Yamani Hajarul Aswad itu doanya semacam je, Rabbana Atina saja itu kan. Yang pertama pun Rabbana Atina, yang kedua Rabbana Atina, terus 7 kali antara Yamani dengan Hajarul Aswad. Jadi yang 3 penjuru itu saja, yang lain-lain yang diubah. Itu sunat. Seterusnya berturut-turut 7 kali sunat. 7 kali tak renti-renti sunat. Kalau dapat 2 berhenti. Dapat 4 berhenti. Dapat 6 berhenti. Sampai 7 lah baru nama tawab. Selagi tak 7 tak nama tawab. Berturut-turut tu sunat. Tak renti-renti. Tapi kalau ada hal halangan, masuk-masuk sembahyang, sah, cuma tak dapat lasuh sunat, ataupun batal wudu, berhentilah. Atau jatuh najis tadi, kena basuh lah. Ataupun lapar, balik, singgah, disaji, canai telur, teh tarik, lepas tu turun pula, yang kelima, keenam, ketujuh. Tak apa, sah. Ini. Waktu sembahyang. Sambung balik. Cuma cara menyambung tadi, kalau kita di bawah, mulakan dekat Hajarul Aswad, biar yakin. Kalau mula tempat tu, iya tak iya, ni betul ke, cukup ke, tempat ni betul ke. Jadi di Hajarul Aswad tak apalah, lebih sikit kan. Jadi boleh sambung balik, ambil wuduk sambung balik, ambil wuduk sambung balik. Seterusnya tawaf dengan khusyuk dan tawaduk, sunat. Itulah berzikir tadi, khusyuk tawaduk lah. Tapi kalau tawaf sambil jawab handphone, hello, ya, yeah. Ni mak dah tawaf ni tau, ni tawaf murah lah ni. Mak dah sampai lah ni, tawaf lah ni. Adik jaga ya, pula tu dekat tawaf, adik jaga pula tu. Tak khusyuk, yang anu tu jangan bercakap, jangan apa, berdoa, berzikir. Sah, tapi tak dapat sunat. Salat sunat tawaf 2 rakaat. Lepas tawaf, salat sunat 2 rakaat. Yang baik, cari tempat salat sunat 2 rakaat salat tawaf ni di Multazam. Di mana Multazam? Antara Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah. Dekat situ, bukan di depan tu, mungkin jauh, tapi sentang dengan itu Multazam. Kalau tak dapat dekat situ, cari masuk dekat Hijr Ismail, masuk dalam sembahyang sunat tawaf dalam bulatan tu. Kalau tak dapat itu, dekat makam Ibrahim.
Kalau tak dapat juga yang tu, di mana-mana dapat, asal menghadap Kaabah aja. Itu tempat yang baik-baiklah pilihan. Tambah lagi kalau kita pertama kali datang, yang kedua, ketiga, nanti boleh pindah-pindah tempat lain. Cari tempat sembahyang sunat. Itu sunat. Itu semua sunat. Baik. Itu dalam muka surat 16 lagi. Ya, semua ada dekat situ. Sunat-sunat apa semua, jenis sawab ada semua, syarat-syaratnya semua dekat situ. Lepas tu muka surat 17. Ni muka surat 17 ini untuk mendetailkan kita punya tawab. Cuba tengok jenis-jenis tawab. Tajuknya di atas jenis, hukum, masa bila, ya, hukum niat apa, mesti ke tak mesti, pakaian ihram ke tidak. Ini nak melihat gambaran kita. Gambaran kita tawab tu. Terus macam kita nampak gambarannya. Pertama jenisnya, kalau tawab umrah. Umrah kan setiap kali umrah ada ada tawab. Jadi apa hukumnya? Itu tawab rukun mesti. Kalau tak tawab nanti tak sah dia punya umrah. Tu rukun. Masa bila kita tawab rukun umrah? Setelah tiba di Mekah. Jangan tanyalah bila. Sampai ke Mekah aja masuk Masjidil Haram tawab. Jangan tanya tarikh apa, waktu apa. Umrah dia tak ada masa. Itu kalau ditanya tawaf rukun umrah bila? Sampai aja ke Mekah. Tak ada halangan, tak ada waktu, tak ada apa. Turun aja, cukup syarat dia tawaf. Tengah malam boleh, tengah hari boleh, bila-bila boleh. Itu tawaf umrah. Hukum niat, masa kita nak tawaf tu niat saja aku tawaf umrah 7 kali pusing kerana Allah Ta'ala. Hukum niat tu sunat. Kalau dia tak niat pun sah. Sebab itu tawaf rukun umrah termasuk niat umrah. Baik dia pakai ihram ke tidak? Mesti wajib pakai ihram. Tawaf rukun umrah mesti pakai ihram. Itu dia punya keadaan lah. Jadi kita nampak bila tawaf rukun umrah yang kita bincang berapa kali itu macam mana keadaan kita. Yang kedua tawaf kudum. Bagi haji ifrad dan haji qiran saja. Itu yang saya sebut. Nombor tiga. Nombor satu dengan nombor tiga saja. Haji ifrad, haji qiran saja. Itu jenisnya jenis tawaf kudum. Yang haji tamattu tak ada. Yang haji qiran nombor dua, yang bawah nombor empat pun tak ada juga. Dia haji ifrad dengan haji qiran saja yang ada tawaf kudum. Baik, apa hukum tawaf kudum? Sunat. Itu yang saya nak jelaskan tadi sebab ada berlaku macam-macam. Ya. Lepas tu bila kita tawaf kudum? Setelah tiba di Mekah. Sampai di Mekah, datang-datang aja tawaf kudum. Datang pagi, pagi. Datang malam, malam. Jangan tanya hari apa. Sampai ke Mekah aja tawaf kudum boleh buat. Sunat hukumnya. Kalau tak nak buat pun tak turun lah. Duduk aja lah. Sembayang aja lah. Sembayang Masjidil Haram, balik. Baik, apa hukum niat? Tawaf kudum. Kena wajib niat. Sahajatku tawaf kudum 7 kali pusing kerana Allah Ta'ala. Mesti niat sebab dia tak termasuk rukun haji. Dia tak masuk rukun umrah. Lepas tu pakaian ihram ke tidak? Orang tawaf kudum mesti pakai ihram. Sebab haji ifrad datang kan pakai ihram haji kan? Jadi wajib pakai ihram. Itu dia punya keadaan tawaf kudum. Yang ketiga tawaf sunat biasa. Sunat je bila nak tawaf-tawaf. Apa hukum? Sunat. Masa bila? Bila-bila masa. Apa hukum niat? Wajib saja aku tawaf sunat 7 kali pusing. Pakai ihram ke tidak? Bebas jika tiada dalam ihram. Kalau dia tak dalam ihram, bagi haji tamattu, tawaf dia tak pakai ihram. Tapi bagi orang haji ifrad, kalau nak tawaf sunat dia pakai ihram, maka tawafnya pakai ihram. Itu tawaf sunat biasa. Tawaf nazar. Jenis tawaf nazar. Apa hukumnya? Wajib. Padahal tawaf sunat aja asal. Tapi bila kita nazar jadi wajib. Masa bila? Masa yang ditentukan dalam nazar. Kalau dia kata misalnya hari Jumaat, hari Jumaat lah. Pukul 4, pukul 4 lah. Pukul 3, pukul 3 lah. Pukul 1 tengah malam lah ikut. Dia punya nazar lah. Ya. Lepas tu apa hukum niat? Wajib juga. Saja aku tawaf 7 kali pusing. Tawaf nazar kerana Allah Ta'ala. Pakaian ihram ke tidak? Tak pakai ihram. Kecuali kalau dia masa dalam ihram. Kalau dia tak pakai ihram, tak pakai ihram lah. Kalau dia dalam ihram masa macam haji ifrad tadi, kena tawaf nazar pakai ihram lah. Ini yang penting ni tawaf rukun haji. Anda tengok tawaf rukun haji atau disebut tawaf ifadah. Tawaf ifadah.
Apa dia punya hukum? Rukun mesti buat. Bila dia tawaf, ha ni tengok, haji dia ada mula. Bermula daripada selepas tengah malam 10 hari bulan Zulhijjah. Kalau belum lagi separuh malam, malam 10 Zulhijjah, tak ada tawaf rukun haji. Itu yang orang haji ifrad tawaf qudum. Orang haji qiran tawaf qudum, nak tawaf rukun haji tak boleh lagi. Sebab dia waktunya mestilah separuh malam, malam raya haji baru masuk waktu. Dan sudah wukuf di Arafah. Kalau belum wukuf walaupun tengah malam tak boleh juga. Itu syarat tawaf rukun. Tapi sampai bila akhir? Sampai selagi dia tak buat. Habis bulan haji pun tak apa, bulan Muharram pun tak apa, tapi haji tak siaplah. Jadi mula ada tapi akhirnya tak ada. Apa hukum niat saja ku tawaf rukun haji 7 kali pusing kerana Allah SWT? Hukumnya sunat saja. Kalau dia tak niat, jalan terus saja, sah. Pakai ihram ke tidak? Bebas setelah tahallul awal. Kalau dia dah tahallul awal, tawaf rukun haji tak pakai ihram. Itu kebanyakan jemaah haji yang ikut muasasah biasa tu, dia tahallul awal dulu di Mina, 13 hari bulan Zulhijjah baru balik Mekah. Jadi balik Mekah tu tak pakai ihram. Jadi tawaf rukun hajinya tak pakai ihram. Tapi orang pekis, biasanya pekis, dia daripada Arafah pakai ihram. Semalam tu dia singgah di Muzdalifah pakai ihram. Daripada Muzdalifah dia terus balik ke Mekah. Terus balik ke Mekah malam tu. Di Muzdalifah dah lewat tengah malam kan. Sampai ke Mekah dia jadi pukul 2, pukul 3. Jadi dia terus turun Masjidil Haram tawaf. Maka tawafnya pakai ihram. Ramai orang pekis macam tu. Syarat cukup tak? Cukup tengah malam dah. Walaupun dia tak melontar kubra, walaupun tak pergi ke Mina, itu wajib haji. Tak apa. Dia tawaf rukun haji pakai ihram. Yang belum sa'i, dia sa'i rukun haji pakai ihram. Lepas tu baru dia tahallul awal, gunting rambut di Mekah. Ada orang pekis. Tapi yang kita muasasah ni, pergi ke, lepas Muzdalifah pergi Mina. Lepas Mina melontar kubra, lepas tu gunting rambut tahallul awal. Nanti 13 hari bulan baru balik Mekah. Lepas balik Mekah 13 hari bulan tu lah 13 Zulhijjah baru tawaf, mungkin besok atau lusa. Jadi tak pakai ihram. Dia berlain dekat situ pula. Tapi masa tu kena pastikan, ya. Kemudian seterusnya tawaf wada, tawaf selamat tinggal. Apa hukum wajib kecuali orang yang diuzurkan oleh syar'i, ya. Bila dia nak tawaf wada? Tawaf wada nanti kita bincang satu kuliah, detailkan. Apabila hendak meninggalkan Mekah, dua marhalah. Atau lebih, walaupun buat sementara waktu, atau lebih daripada dua marhalah, walaupun sementara saja dia pergi sekejap je, tapi nak tinggalkan Kaabah lebih dua marhalah, 91 kilo, kena tawaf wada. Hukumnya wajib. Sekarang ni timbul pula, ustaz, kami nak ke Judah, ustaz, tinggalkan Mekah tawaf wada ke? Judah tanya di mana? Lapangan terbang itu dalam 73 kilo saja. Kalau nak ke masjid terapung tepi pantai sana ataupun tempat pelabuhan kapal yang laut dulu, itu 100 kilo lebih, itu kena tawaf wada. Kalau nak ke Judah. Ustaz, kami nak ke Taif, ustaz, ziarah Taif. Taif pula jalan mana? Tanya pemandu tu. Kalau pemandu tu jalan baru, tak payah tawaf wada. Highway baru terus saja. Lebih kurang 70 kilo saja. Tapi kalau jalan lama, kaki bukit, itu 100 kilo lebih. Pasal dia di sana, dia tak ada R&R macam kita kan. Jalan lama, kalau nak singgah-singgah, nak apa semua, jalan lama. Jalan baru, dia tak ada. Terus saja. Pergi ke Taif. Itu bab tawak wadak. Nanti kita bincang detail. Tawak wadak ni, lepas tawak wadak, apa boleh buat, apa tak boleh buat. Baru-baru ni, semalam kot, ada orang telefon saya. Perempuan pula tu. Jadi saya jawablah. Kalau lelaki tu saya tutup dia telefon. Dan bila dengar tu, ustaz, saya ni nama ini-ini. Saya baru balik umrah, ustaz. Saya tawaf wada. Lepas tawaf wada tu sembahyang sunat tawaf 2 rakaat. Lepas tu saya sembahyang lagi 2 rakaat. Saya balik sini, kawan kata saya kena bayar dam, ustaz, seekor kambing. Jadi saya kata sembahyang apa? Saya pun tak ingat, ustaz, sembahyang apa, tapi sembahyang 2 rakaat. Saya kata tak payah bayarlah, kira dianggap sembahyang sunat tawaf ajalah tu. Orang 2 rakaat dia buat 4 rakaat.
Pasal dia kata tak ingat sembahyang apa. Kalau sembahyang duha ke, itu memang tak boleh kan. Tapi dia kata sembahyang sunat saya buat sebelum balik. Lepas tu saya kata buat apa? Tak ada apa-apa. Terus saya balik Ustaz. Saya tak tahu yang tak boleh lagi buat sembahyang sunat. Bila balik sini kata kawan saya kena bayar dam seekor kambing. Saya kata dimaafkanlah tu. Dimaafkanlah. Pasal tak tahu pula sembahyang apa. Dia kata asal sembahyang sunat. Campur aje lah jadi sembahyang sunat tawaf aje lah. Pasal dia tak tahu lepas tawaf kan. Saya kata tak payah kena bayarlah. Mudah-mudahan dimaafkan. Itu sikit je kesalahan. Lepas tu ada singgah-singgah mana tak ada. Terus saya balik Ustaz. Itu je saya buat. Suka bukan main. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tidak RM700 beli kambing. Tak tahu orang mana. Tak sempat tanya pula. Ustaz. Ya. Apabila nak meninggalkan Mekah, dua mahal aku misalnya 1 kilometer tu. Ini ditujukan kepada kita yang sebagai jemaah haji. Adakah pemusatan di Mekah pun kena lakukan? Kena. Ini bukan orang macam kita saja. Orang Mekah nak tinggalkan Kaabah lebih dua marhalah pun kena tawaf wada. Nanti kita detailkan. Tak dua marhalah tapi tinggalkan Mekah lebih 3 hari, orang Mekah pun kena tawaf wada juga. Wajib menghormati Kaabah. Bukan kita saja. Orang Mekah kalau dia nak keluar daripada Mekah kena tawaf wada. Baik, apa hukumnya? Hukumnya wajib kecuali yang uzur syar'i. Pakai ihram ke tidak? Tak pakai ihram dah nak balik pakai ihram apa? Jadi ada jemaah ni sekarang ni tahu, antah baru balik umrah ke? Kalau tawaf wada katanya tak pakai ihram di atas kan. Kalau nak di bawah pakai ihram. Jadi ada orang tanya Ustaz, masa tawaf wada kalau pakai ihram macam mana Ustaz? Boleh tak? Boleh. Tak ada apa. Rupanya baru sekarang ni pula bila ada renovate dekat bawah tu kan. Siapa pakai ihram boleh tawaf bawah. Kalau tak pakai ihram tawaf sunat, tawaf wada apa semua kena di atas. Jadi ada kawan pula tu dia tawaf wada nak balik dah. Tawaf di atas lama pula beberapa jam baru siap. Jadi pakailah ihram. Timbul soalan pula, Ustaz macam mana kalau menipu Ustaz? Ada macam-macam timbul. Padahal dia tawaf wada kan? Dia pakai ihram. Tawaf wada tak pakai ihram. Tapi nak tawaf di bawah, dia pakailah ihram. Agaknya Azizi ni. Agaknya Azizi ni. Dia pakai ihram. Dia tanya pula, menipu apa hukum Ustaz? Saya kata itu menipu harus tu. Daripada ditinggalkan oleh rumbungan apa semua kan dekat atas letih dan sebagainya kan. Itu peraturan diorang lah. Ini sekarang. Ya. Terus di atas kamu? Oh memang disuruh ke atas ya? Pakai ihram? Jadi naik atas sajalah. Baguslah tu. Jadi menipu pun tak ada ya. Dia tanya pula dia siap tu apa hukum menipu tu Ustaz? Saya kata dah hantar buat tu buatlah. Tak apa pula nak balik-balik sana tapi. Iyalah dia tawaf wada tapi nak membolehkan di bawah pakai ihram. Dia dah buat peraturan orang tawaf rukun umrah saja yang di bawah. Itu betul juga kata hantar tadi kan. Orang yang betul-betul nak tawaf rukun umrah tak dapat tempat dah. Diambil alih oleh orang yang tawaf sunat biasa patutnya di atas tawaf wada. Baik. Jadi tak pakai ihram tawaf wada. Dia nak juga pakai ihram dulu rupanya jadi betul-betul. Dulu saya tanya-tanya ya Ustaz, kalau saya pakai ihram boleh tak Ustaz? Saya kata mengada-ngada je, tak ada hukum apa-apa pun nak pakai ihram. Sunat tidak, dilarang pun tidak. Tapi dia nak pakai ihram pakailah. Apa hukumnya Ustaz? Mengada-ngada. Iyalah. Baik. Selesai mengenai tentang tawaf. Ada soalan? Ya. Tawaf sunat. Lepas tawaf dia. Lepas tawaf sunat dia buat sa'i sunat.
tak ada. Nanti kita bincang sa'i dia tak ada. Sa'i rukun sahaja. Sa'i dia semacam je. Sa'i rukun haji sekali saja. Sa'i rukun umrah ikut berapa kali buat umrah. Sa'i sunat tak ada. Sa'i wada' tak ada. Sa'i kudum tak ada. Semua tak ada. Dia sa'i rukun saja sa'i. Bila dia bila dia buat pula lepas tawaf sunat dia sa'i sunat. Ayang ni tahu ada jemaah haji saya lah. Diingat dia ada sa'i lepas tawaf wada' nak balik ni. Ini perempuan juga, kakak saya tu jemaah. Masa tawaf tu berdoa apa semua kan, sembahyang sunat tu ada semua. Sekali naik dalam bas tak ada seorang. Ai ke mana pula ni kakak ni? Rupanya dia sa'i wada'. Bukan bagi saya sa'i wada', sa'i selamat tinggal. Tawaf wada', sa'i wada' lah. Jadi saya cari di hotel tak ada, cari di bilik tak ada. Dah balik kita kan. Lepas tu bas tu dah ready dah, kita tinggal seorang aja. Masa tu kami duduk dekat lah. Duduk dulu mawaddah. Mawaddah Selangor dulu dekat Supitel tu, dekat ke situ. Bas pun tunggu situ. Saya turunlah daripada mawaddah tu naik ke Bukit Sapa. Tak masuk ke masjid lah kan. Di Bukit Sapa tu kan jauh dia. Bukit Marwah. Dia jauh daripada Mekah. Berdiri situ. Tengok kakak tu nak sampai lagi lebih kurang beberapa rantai kan. Angkat tangan. Dia nampak saya tunggu. Oh, bukan main. Rupanya dia sa'i. Sampai dekat saya. Alhamdulillah Ustaz. Ni terakhir Ustaz. Siap. Sekejum kita. Kalau dia kata yang kedua, ketiga. Jangan dihabiskan kak. Kita balik jalan. Rupanya akhir dah tu. Mengah-mengah kawan tu tujuh kali sa'i. Rupanya sa'i. Kesian kakak tu. Baik. Itu pernah. Macam-macam lah. Peristiwa-peristiwa. Baik, yang penting tu ada ilmunya tu tahu sendiri, nanti kita jaga. Sebab kita guru sendiri macam tak ada masalah apa-apa kan, tapi di sana macam-macam dia berlaku. Sebab pergerakan manusia, dan manusia tu ramai, dan orang itu pula berganti-ganti. Yang tahun dulu bukan yang tahun dulu punya tahun ni. Tahun ni tahun baru pula, tahun akan datang orang baru lain pula. Jadi macam-macam. Jadi benda-benda macam tu dah diingat, selesai sendiri. Jadi ilmunya tu ada dah, saya dedahkan. Baik, ada soalan lagi. Ustaz. Kita kalau kita pilih haji tamattu' Ustaz kan. Kita mengedam seekor kambing. Ya, Jadi kita bila masuk tu kita nak bayar dam seekor kambing. Oh, gitu. Dam seekor kambing bila dah kita buat haji tamattu' umrah, mari kita buat dulu sebelum wukuf di Arafah. Dinasihatkan sebelum wukuf di Arafah, pergi pejabat tamu haji, kaunter bayar dam, isi borang, tanda tangan, dan ada akad dekat situ, serahkan pada tamu haji. Tak payah keluar duit, duitnya dipotong pada akaun kita sebelum wukuf. Katakanlah lepas siap haji sebelum balik tu boleh lagi. Katakanlah balik dekat sini pula tu tak ingat bayar dam tamatuk, tak bayar juga, boleh pergi ke pejabat tabung haji. Dia akan hantar nanti bilangan tambah lagi. Sebab biasanya satu bulan lepas siap haji baru diuruskan dam tu. Sebab nak kira, nak cari kambing, nak apa semua tu kan. Dia boleh urusan tu, dam tamatuk. Misalnya kalau terlupa. Tapi sebaik-baiknya sebelum wukuf itu, bila buat umrah aja datang tu, terus saja bayar dam. Selesailah tu dah. Nanti dia akan potong dekat akaun kita. Anggaran 400 lebih lah tabung haji. Tapi kadang-kadang 380, 370. Begitu. Okey. Kalau dengan pergi dengan package, diserahkan pada package tu lah. Ada yang menguruskan dam. Dam tamatuk tu. Tapi tabung haji, dia buat peraturan pula, package-package tidak dibenarkan menerima dam tamatuk. Jemaah haji ikut package pun kena bayar pada tabung haji juga, pergi pejabat tabung haji. Okey, lagi dam tamatuk. Kita pergi Mekah Ustaz, kita pergi ziarah kat Taif. Jadi dalam perjalanan balik tu ada satu masjid yang kita nifak kat sana kan. Jadi kita bila kita dah niat ihram kat sana, kita dah pakai ihram semua. Jadi bila nak balik ke Mekah tu tak, mungkin atas sebab-sebab dalam jam apa-apa kan. Jadi kita batalkan kita niat pukul tawaf gitu. Ya, oh, tak boleh. Bila niat saja umrah, dia teruskan. Niat saja haji, teruskan. Tak boleh tarik balik. Bila niat pakai ihram, walaupun
tertidur pula di tempat tu misalnya kan besok baru sampai Mekah, bertahanlah, jagalah larangan dalam ihram, dalam ihram tu larangannya 13. Esok baru sampai Mekah barulah dia tawaf, rukun umrah, sa'i dan sebagainya. Kena bertahanlah, tak boleh tarik balik. Kalau dia tarik balik, dibuat pekerjaan yang dilarang dalam ihram, dia kena damlah. Umrah tetap kena siapkan juga. Walaupun dalam ketengah masa, sebab masa berjarak tu jauh tu, lama usah kita jam apa lagi kan? Memanglah. Jadi, dah sampai masa Mekah tu dah pukul 9 waktu sana kan? Jadi, dia orang dah penat tu. Ihram dia patah kan? Tak boleh. Tak boleh. Dia kena teruskan juga dalam ihram. Sebab membatalkan ihram ada dia punya kaedah. Kena tahalul. Tahalul kalau umrah kena sampai gunting rambut. Tawaf, sa'i, gunting rambut. Kalau tidak, kalau ditukar je kan ihram, dia melanggar larangan dalam ihram. Larangan tu yang penting. Jadi kalau dia niat, kena teruskan. Dia tak boleh tarik balik. Kecuali kalau macam tu, dia niat umrah yang haji tapi tak tunai, dijadikan haji qiran. Jadi haji qiran kan? Jadi haji qiran jadinya, dia tak batal juga, dicantum jadi dengan haji, jadi haji qiran. Kalau umrah saja nak batalkan, tak boleh batal. Okey, dah lain. 11:30. Baik. Akan datang nanti kita habiskan rukun haji. Sa'i, gunting atau cukur rambut, tertib pada kebanyakan rukun. Tiga perkara tu untuk satu kuliah mudah. Sebab tertib tu tak payah bincang. Gunting rambut tu pun mudah, cuma nak beritahu masa dan sebagainya saja. Sa'i saja ada syarat-syaratnya. Sa'i pun tak susah dia punya syarat, tak ada macam tawaf. Tak ada beruduk, mengkirikan Kaabah, bersih ada kecil ada besar, tak ada. Cuma ada dekat situ yang jangan berubah niat juga, jaga juga sa'i tu. Nanti kita bincang akan datang. Tiga rukun haji. Baik, itu saja untuk malam ini. Wallahu a'lam. Sebelum serah pada Tuan Said, oh, talbiyah dulu 3 kali. Mari talbiyah 3 kali ramai-ramai. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Baik, sekat saja. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu pengumuman pun ada daripada Tuan Syed. Terima kasih pada Ustaz Tuan Surutin yang telah memberi taklimat tentang kenal malam ini. Dan untuk pada yang belum lagi untuk tulis nama untuk datang malam ini, sila tulis dan tangan. Dan juga siapa yang belum mengisi borang untuk kursus ini, sila isi ya. Jadi saja untuk malam ini, saya yang lepas saya ada janji untuk ditekan kisah macam mana buat hancurat kerana suntukan masa, kerana ada program tak salam untuk malam ini saya tak order. Nanti akan datang untuk bagi kita lebih kepada 3 hari bulan, 3 hari Februari, ya. Minggu pertama akan datang, nah, InsyaAllah saya akan buat cerita, ya. Jadi saya untuk malam ini kita akhir dengan tasbih kafarat untuk Subhan